Video berdurasi 40 detik yang merekam aksi perampokan di sebuah toko kelontong di Jalan Kapasar Raya, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar. Terlihat 5 pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan 2 motor. Pelaku mengancam pemilik toko dengan senjata tajam dan menggasak tas berisi uang 3 juta rupiah dan 5 paket rokok. Pelaku juga sempat memecahkan kaca etalase. Usai menjalankan aksinya, para pelaku langsung kabur. Aksi perampokan ini telah dilaporkan ke polisi. 5 orang, 2 motor, Pak. Ceritanya dia belanja atau gimana? Enggak belanja. Cuma dia dari arah Daya, Pak. Masuk ke sini, langsung menyerang ke dalam, langsung ke arah tol pulangnya. Apa-apa nambil itu, Bu? Tas, uang, sama rokok. Lemari pecah, itu lemari, Pak, 2 pecah. Sempat bawa senjata tajam, Bu? Bawa senjata tajam, kan? Iya, bawa senjata tajam. Bawa busur sama besi panjang. Oh, gitu. Itu tas isinya apa, Bu? Uang. Berapa banyak, Bu? Kurang lebih 3 juta lebih, Pak. Kalau rokok berapa slot? Rokok mungkin ada 5 slot. 5 slot.